Senam Sumba Party Masal di halaman parkir Gol Lila Buana Denpasar mengawali Independence Day Sport and Dance Competition 2015. Peserta yang hadir diajak melakukan pemanasan dengan mengikuti setiap hentakan musik yang diiringi instruktur senam dari dalam dan luar negeri. Independence Day Sport and Dance Competition 2015 selanjutnya dirangkaikan lomba senam aerobik dan Zumba serta belly dance perorangan dan bergu dari kelas pemula hingga profesional dan dibuka Ketua K3S Kota Denpasar Ibu Sally Darmo Wijaya Mantra. Menurut pihak panitia, ribuan peserta dari beberapa wilayah di Indonesia ambil bagian dalam lomba senam tahun ini. Diharapkan lomba ini akan melahirkan bibit atlet senam yang nantinya mampu mewakili Bali pada tingkat nasional bahkan internasional. Kami sangat peduli dengan olahraga, di mana kami melihat selama ini atlet-atlet Bali jarang ya yang keluar dari Bali untuk ke tingkat nasional. Jadi di sini kami mencari bibit-bibit unggul yang akan kami serahkan kembali ke pemerintah. Dalam hal ini kan Disdikpora Provinsi dan Disdikpora Kota. Kami juga melibatkan KONI dan kami melibatkan FORMI untuk membina atlet-atlet kami dan kami akan mengirim ke tingkat nasional untuk berkompetisi. Ketua K3S Kota Denpasar Sally Darmo Wijaya Mantra mengatakan, selain menciptakan bibit instruktur senam, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah kesehatan dan kebugaran. Untuk itu, istri mantan wali kota Denpasar ini berharap, selain mengejar hadiah, hal terpenting bagi peserta lomba adalah menambah wawasan dan kawan di samping menggali potensi berbagai jenis senam yang berkembang saat ini. Dalam hal ini kita tidak usah mencari menang dan kalah ya, dalam lomba pasti ada yang kalah, tapi dalam hal ini yang utama adalah mencari teman, wawasan, dan juga melihat perkembangan-perkembangan senam ke depannya. Dan kita di sini bagaimana bisa membangun, bagaimana kita bisa mencarikan bibit-bibit untuk instruktur maupun pesenam-pesenam handal untuk tingkat Bali, kemudian bisa meraih ke tingkat nasional yang lebih baik lagi. Lomba senam bertajuk Independence Day Sport and Dance Competition 2015 yang diselenggarakan untuk pertama kalinya oleh Naralia Coordinate Organizer ini memperebutkan hadiah uang tunai dan piala bergilir Wali Kota Denpasar. Selain itu, pada kesempatan tersebut dilaksanakan pengukuhan Ikatan Instruktur Senam Sebali oleh pihak KONI, Disdikpora Provinsi Bali dan Kota Denpasar, FORMI dan Ketua K3S yang ditandai pemakaian rompi. Ari Wiratmaja, Bali TV.